I love you. 나의 사랑이란 I love you. Hi, welcome to my YouTube channel. So, di video kali ini aku mau nyobain lip cream dari B&B Baron Bliss. Namanya Berry Max Comfort Lip Matte. Seperti biasa ya, packaging Baron Bliss seperti ini. Hi B&B, I'm made 100% of joy for you. Dengar-dengar B&B ini adalah brand asal Korea yang katanya MUA dari Red Velvet. So ini adalah brand Korea. Jadi langsung kita buka aja. Ini aku dapat bubble wrap dan bubble wrapnya ada kayak stiker-stiker B&B kayak gini. Jadi ini aku beli di TikTok Shop. Ini aku beli bundle isi 3 99.000. Jadi aku langsung beli karena kebanyakan kan kalau misalnya B&B mereka itu nyiptain lip cream atau lip tint harganya kan 60.000-an. Jadi pas ada creator yang jual ini 99.000 dapat 3, ya udah langsung bikin aja. Dan penasaran sih bakal sebagus apa produk B&B Berry Max Comfort Lip Matte. Jadi untuk packagingnya seperti ini. Ada tulisan B&B B plus N plus B. Di sini ada Berry Max Comfort Lip Matte. Ada logonya ya seperti biasa. Ini ada expired date-nya di atas. Ini udah BPOM, ada ingredients-nya dan ini juga udah BPOM RE. Jadi di bundle itu ada 3 shade. 02 yaitu Pink Soul, 03 Peach Around, 04 Maple Mingle. Oke, jadi bukanya dari atas kayak gini. Benar-benar packagingnya menurut aku cukup unik banget untuk sebuah lip cream atau lip matte. Nah ini ada tulisannya juga di sini 02 dan dari packaging lip cream sendiri atau lip matte ini bagus banget. Kayaknya warnanya kayak gelas transparan kayak gini. Dan ada tulisan juga Baron Bliss dan ada tulisan Koreanya di belakang seperti ini. Clip-in kayak gini, jadi kita harus buka lagi. Benar-benar super safe banget dan keren banget sih kalau soal packagingnya. Jadi ini adalah 3 warna yang aku pilih. Ketiga warna ini kayak warnanya mirip-mirip banget kok dari luar kita ngelihatnya. Oh, ini disegel juga ya guys, dan segelnya pakai tulisan Korea gitu guys. Tuh. So, kita mulai dari 02. Ini 02. Ini warna 02, warnanya kayak pink terang gitu. Warna kedua, 03 Peach Around. Kayak gini warnanya. Warnanya kayak peach, pink orange gitu. Jadi ini pink, pink soul. Warna 02 pink soul. Terus ini 03 peach around. Peach around tuh memang warnanya kayak warna pink orange gitu. Warna peach ya. Terus yang ketiga, maple mingle. Yang ketiga warna maple mingle. Ah, bentar. Warna ketiga maple mingle. Wow. Warnanya lebih ke orange, tapi orange ke warna berry gitu. Orangnya nggak orange terang, tapi orangenya kayak orange gelap. Oke, sekarang aku udah hapus lipstick aku dan kita langsung cobain aja lip cream dari B&B Baron Bliss Berry Max Comfort. Oke, kita coba shade 02. Wow. Pink soul. Wanginya kayak wangi fruity gitu. Wangi banget. Warnanya bagus banget sih yang pink soul ini. Kayak warna pink. Pink kayak pink anggur gitu. Tapi lebih mudah. Jatuhnya finishingnya glossy dan bisa netopin wrinkle bibir aku. Dan waktu pertama kali apply, tampilannya tuh bener-bener kelihatan kayak glossy kayak gini guys. Dan lama-lama dia bakal jadi matte. Bagus banget loh. Kayaknya warna ini matching sama makeup mataku. By the way, makeup mataku pink juga. Oke, sambil tunggu lip cream ini kering, aku bakalan baca ingredients-nya. Jadi di ada kandungan Australian Macadamia Organic Oil, vitamin E, terus ada kandungan juga hyaluronic acid. So, bikin bibir lebih plump dan lebih moist. Jadi bikin bibir itu lebih kelihatan plumpy dan lembut. Terus wanginya. Wanginya kayak wangi buah. Buah mungkin blueberry ya. Pantasan namanya Berry Max Comfort karena wanginya kayak wangi buah, kayaknya buah blueberry gitu loh.
wangi banget, wangi buah. Udah cukup lama dan benar-benar kayak masih kerasa soft dan smooth di bibir aku. Tapi ini kayak udah kering gitu loh guys. Cuman yang tengah masih agak sedikit lengket-lengket. So, kita tunggu lagi. Udah 10 menit berlalu dan bibir masih kelihatan moist. Kalau menurut aku, kalau dari look seperti ini, kelihatannya sih tidak kiss-proof ya. Karena ini udah 10 menit berlalu dan kelihatan banget dia tuh lama untuk kering. Dan masih super moist kayak gini. Tuh kan? Udah aku duga, masih menempel ya. Dibandingkan lip matte yang udah aku pernah coba yang long lasting, ini lama banget untuk kering. Ini masih moist aja, udah 10 menit berlalu masih super moist kayak gini. Nah ini yang tadi, yang dua ini kayaknya udah kering dan ini masih agak sedikit moist gitu. Ini adalah masker aku, masih stain. Bener-bener kayak lama banget sih untuk kering. Cuman yang di atasnya ini, kan ada 3 gitu ya. 3 udah gak terlalu nempel. Yang pertama gak terlalu nempel, yang dua ini masih ada sedikit. But ini masih stain ya. Walaupun gitu masih tetap stain, walaupun dia agak nempel, tapi masih tetap stain. Oke, kita bakal coba si shade 03 Peach Around. Wow, bagus banget warna yang peach ini. Sampai taste-nya kerasa kayak buah berry gitu. Dan wanginya wangi berry. Nice. Lihat, kalian bisa lihat, ini bener-bener oily banget di bibir. Bener-bener kayak super moist dan oily banget. Kayak pelembab bibir gitu loh. Tuh. So, ini adalah Peach Around. Oke, kita akan coba yang shade terakhir. Shade yang terakhir adalah Maple Mingle. Wow. Tuh. Kalian bisa lihat warnanya kayak warna orange gelap. Alright. Wow, bagus banget sih ini warnanya, gila. Tuh, kalian lihat, bener-bener oil banget. Oily banget. Dan teksturnya bener-bener creamy banget. Dan finishingnya tuh bener-bener oil banget di bibir dan bener-bener bikin bibir aku moist. Maple Mingle. So guys, itu tadi 3 shade yang udah aku tunjukin ke kalian. Kalian tuh lebih suka shade yang mana sih? Kalau aku lebih suka shade yang warna peach tadi. So ini adalah Pink Soul. Lip Berry Max Comfort ini. Plusnya aku suka bener-bener kayak mengandung vitamin E, mengandung Australian Macadamia Organic Oil, terus ada Hyaluronic Acid yang bikin bibir kelihatan plumpy dan lembut banget, bener-bener moist banget kayak aku pakai lip oil gabung sama lip cream gitu lah. Itu benar-benar super moist di bibir aku. Cuman kekurangannya dia nggak bisa long lasting, dia nggak kiss proof atau smudge proof. Tapi dia meninggalkan stain yang cantik banget di bibir aku dan bikin bibir aku kayak plumpy moist, kayak menggunakan serum atau perawatan bibir atau pakai lip balm gitu. Sampai aku udah hapus aja, benar-benar bibir aku terasa masih lembut banget. Kalau aku pribadi, aku emang suka lip cream kayak gini. Jadi aku nggak terlalu suka yang benar-benar kayak lip matte banget yang gak bisa benar-benar hilang. Jadi aku suka kayak gini, nanti biar aku touch up lagi. Tapi overall tergantung preference masing-masing. Kalau misalnya kalian mungkin makeup seharian atau untuk wedding makeup, kayaknya gak bisa pakai lip cream ini. Kayaknya ini udah dari tadi ya, udah kita cobain aja. Aku mau pakai masker yang baru, habis tisu. Jadi aku pakai masker aja, terus nanti kita bakal lihat. Ini udah dari pertama. Dan menurut aku ini udah kering banget. Ini kita coba ya. Ini. Jadi tetap ya guys, tetap masih nempel di masker. Dan kalau kita coba smudging seperti ini, ya seperti ini, dia masih ada stainnya, kayak gini guys, stainnya. Jadi stainnya tuh benar-benar cantik banget dan bikin bibir kita plumpy dan lembut banget. Kayaknya untuk harganya, aku beli TikTok Shop. Ini mungkin masih ada promonya sampai sekarang. Kalian bisa cek. Ini Berry Max Comfort 3 ini hanya 99.000 sih. Udah dapat 3 lip cream secantik-cantik ini warnanya. Oke, sekian dulu video dari aku tentang lip cream PNB Berry Max Comfort.
Semoga kalian suka dengan video ini dan semoga video ini dapat bermanfaat, apalagi buat kalian yang lagi nyari-nyari lip cream. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa seperti biasa subscribe, like, comment, share ke sosial media yang kalian punya, dan jangan lupa juga follow di sosmed aku di @angeliasuli. Sampai jumpa di video aku yang selanjutnya. Bye.